Pada pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun anggaran 2024 mengusung tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Tujuan pelaksanaan TMMD ke-120 yaitu membantu pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bersifat fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan tabuang yang tangguh. Kemarin ini melaporkan untuk rehab MCK minta dari masyarakat kondisi. Adapun pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan ini terbagi menjadi 4 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan fisik pembukaan jalan dari Kecamatan Air Hangat Barat menuju Kecamatan Depati 7 sampai batas kota Sungai Penuh wilayah Kabupaten Kerinci sepanjang 6.350 meter dengan kelebaran 9 meter. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan non-fisik, kita melaksanakan penyuluhan bela negara, penyuluhan pertanian, penyuluhan Kamtibmas dan narkoba, penyuluhan keagamaan, penyuluhan keterampilan perikanan dan pertanian, penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang stunting, posyandu dan posbindu. Selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yaitu melaksanakan rehab MCK sebanyak 1 unit dan pengecatan masjid sebanyak 1 unit. Adapun program keempat yaitu program unggulan Bapak Kasat melaksanakan kegiatan bersatu dengan alam melalui penghijauan dan penanaman pohon sebanyak 800 pohon. Kemudian kegiatan lainnya yaitu melaksanakan penyuluhan stunting dan melaksanakan pembuatan 3 sumur bor, yaitu kegiatan TNI Manunggal Air. Salah satu efek dari adanya TMMD ini, ada bantuan untuk desa air panas. Yang pertama, pengecatan masjid. Yang kedua, rehab MCK di masjid juga. Jadi manfaatnya untuk desa air panas dan sekitarnya. Pertama, terbukanya jalur atau jalan menuju perkebunan warga. Jadi meningkatkan pertanian warga juga. Kami berharap untuk kedepannya, jika keberlanjutan pembangunan jalan ini, adanya pengaspalan dan pengerasan. Salah satunya untuk menuju akses objek wisata air panas juga. Masyarakat lebih senang untuk berkegiatan, untuk berkebun, dan menghasilkan pertanian yang memuaskan nanti ke depan. Untuk sampai saat ini, respon masyarakat terhadap adanya TMMD sangat positif. Mungkin sangat mendorong untuk kedepannya akan lebih baik lagi jalan. Di Desa Blue Tinggi, memang prioritas masyarakatnya adalah kebun. Dengan adanya TMMD ini, agar bisa menambah untuk pembangunan sarana dan transportasinya dan menunjang untuk penghasilan masyarakat kami. Kerjasamanya antara TNI dengan masyarakat bisa mensupport kami selaku masyarakat dan atas nama pemerintahan desa juga, masyarakat Kabupaten Kerinci untuk kedepannya akan lebih membantu. Harapan kami selaku pemerintahan desa, walaupun Pemkab selama ini telah membangun sarana dan prasarana dengan apa adanya dan yang sangat terbatas, ya kami mohon juga untuk kolaborasinya, untuk bantuan dan kerjasamanya dari TNI, Polri juga, pokoknya semua unsur elemen yang bisa membantu agar tercipta kerjasama dan untuk membangun Kabupaten Kerinci ke depannya. Dengan adanya program TMMD ke-120 Kodim 0417 Kerinci diharapkan mampu membuka tempat-tempat atau daerah-daerah yang terisolir. Kemudian dengan adanya pembukaan jalan yang dilaksanakan bisa
menghindari longsor atau macet antar lintas provinsi, Kabupaten Kerinci, Sumatera Barat, atau sebaliknya. Selanjutnya, pembukaan jalan tersebut juga bertujuan untuk evakuasi penanggulangan pengungsian penduduk dalam rangka antisipasi meletusnya Gunung Kerinci. Dengan pelaksanaan TMMD ini juga diharapkan dapat mempermudah transportasi masyarakat dalam membawa hasil kebun menuju ke kota ataupun ke pasar. Harapannya dengan adanya kegiatan TMMD ini dapat mendukung pengembangan maupun pemekaran desa-desa yang tertinggal.